katakan itu vaksin. Terus tidak banyak tidak apa adakan pengecekan kondisi kesehatan masyarakat sehingga akibat dari vaksinasi masyarakat jadi korban. Masyarakat jadi korban. Ini program pemerintah, terus siapa yang bertanggung jawab yang ini? Kami minta pemerintah bertanggung jawab atas kematian ini. Apa tuntutan adat dari masyarakat? Kami yang bertanggung jawab. Kami bukan. Kami punya kami. Nyawa kami berharga, bukan nyawa kami. Kami punya cair dari sendiri mata tidak. Kami berharga, nyawa kami berharga. Mudah-mudah menjamin. Mudah-mudah menjamin keamanan. Mudah kami menghargai. Mudah-mudah kesehatan sudah ada. Kami bertanggung jawab undang-undang kesehatan. Vaksinasi tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan itu pelanggaran HAM. Ini pelanggaran HAM. Kenapa sampai masyarakat tolak? Karena ini resikonya seperti ini. Kita paksakan. Terjadi seperti ini sampai bertanggung jawab.